大逆波，yang pertama ini saya atas nama pemerintah juga ini, karena tempat ini Balai Diklat ini dipakai untuk seluruh tenaga medis Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kebetulan yang masuk pertama kali ini dari tenaga medis dari Kota Yogyakarta, yang pertama dari Rumah Sakit Jogja semua nih. Rumah Sakit Jogja semua. Nanti juga akan ada masuk juga beberapa yang mungkin dari Rumah Sakit Pratama, jumlahnya agak banyak. Nanti Rumah Sakit mana Bu? Harjo Lukito juga masuk sini juga. Jadi ini memang akan diperuntukkan bagi teman-teman tenaga medis yang memang harus melakukan apa kegiatan dari sini. Nah ini alhamdulillah tadi juga masyarakat yang kita luar biasa menyambut kedatangan teman-teman. Dari pagi masyarakat menelpon saya mengatakan bahwa kami akan menyambut kedatangan para pejuang kemanusiaan dan ditunjukkan dengan poster-poster yang dibuat sejak pagi tadi. Saya memang sudah merasa ada sesuatu yang luar biasa pada siang ini. Masyarakat sangat terbuka dan memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kesehatan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan luar biasa. Moga-moga teman-teman tenaga kesehatan ini selalu punya kekuatan moral yang luar biasa.
sehingga nanti bisa menjalankan semua tugasnya dengan baik. Amin. Dan moga ini menjadi kekuatan juga bagi kita semua bahwa mari kita bersama-sama untuk menjadikan momentum COVID ini kita bisa saling menjaga, bisa saling melindungi dan saling menyelamatkan, dan kita memberikan penghargaan yang luar biasa pada siapapun yang telah berjuang di garis terdepan untuk mengatasi COVID-19 seperti tenaga dengan kesehatan yang pada kesempatan ini masuk di dalam balik yang sebesar-besarnya kepada pemerintah DIY yang sudah memberikan fasilitas kepada kami agar kami dapat bisa beristirahat setelah kami menjalankan tugas di ruang isolasi maupun di UGD. Alhamdulillah sebenarnya kami beristirahat di sini semata-mata juga karena kami ingin melindungi keluarga kami. Kami sadar bahwa kami kontak dengan penderita COVID sehingga kami pun tidak tahu apakah kami ini nanti pulang walaupun sudah dalam SOP yang benar-benar bersih, tapi namanya tidak tahu kan. Jadi kami berusaha melindungi diri kami dan juga keluarga agar tidak terlalu kontak lama dengan kami, sehingga kami memilih untuk sementara berada di isolasi seperti ini. Sebenarnya sudah dari awal COVID ada, kami sudah ditampung di rumah sakit di salah satu ruangan. Kami di sana sudah ini memasuki hari ke-16 dan alhamdulillah di hari ke-16 ini kami diterima di Balai Kemendagri ini. Pak, ini kenapa warga perlu menyambut kedatangan para tenaga medis ini, kenapa? Motivasi kami dan warga untuk melakukan penyambutan ini karena sebagian besar kita sudah tahu bahwa para medis ini merupakan pahlawan kemanusiaan yang bekerja garda paling depan. Dan saat ini banyak sekali di daerah-daerah itu yang memperlakukan beliau-beliau itu dengan tidak baik. Artinya perawat menolak, ditolak, meninggal pun ditolak. Seperti itu. Kami ingin memberikan warna yang berbeda dari Jogja ini. Bahwa mereka mestinya diberi gelar pahlawan sebetulnya. Karena mereka merupakan pembela yang paling di depan, garda yang paling depan. Demikian. Jaga jarak. Yang cowok. Yang cowok beda kamar, Pak. Nah, sebelah situ. 1, 2, 3, atau enggak? Pak Sumo.